Konsepnya sebenarnya ini teh kaki lima, tapi kita bikin sekreatif mungkin supaya lebih menarik aja, makanya kita pakai mobil ini, namanya mobil PW. Jadi supaya apa? Supaya orang lebih tertarik dengan apa yang kita jual gitu loh. Kalau yang kita jual juga kan ini sebenarnya hanya kopi, semua juga udah tahu ini kopi, cuma masalahnya ada nuansa berbeda aja supaya ini lebih menarik orang. Terus pesannya kita memang ada di pinggir jalan, orang lebih terbuka, lebih enak, lebih bebas gitu. Jadi khusus event atau memang di tempat-tempat berbeda? Kalau untuk saat ini, dulu sih awalnya ini dikhususkan untuk event, tetapi pada akhirnya karena memang ada kebutuhan juga, kita memang harus nongkrong. Kebetulan kita pengen nge-grab komunitas, akhirnya kita nongkrong di satu tempat. Dan kebetulan sekarang, karena ini udah lewat nih COVID-nya, kita nongkrong di tempat ini. Ngomong-ngomong untuk modifikasi ini gimana? Sebenarnya kita dapat ini udah jadi nih. Kita dapat udah jadi, sebelumnya ini dipakai juga di Bekasi. Lalu kita beli dan kita jadiin untuk kopi. Jadi ini udah jadi sih sebenarnya. Nah, keseluruhan total sehingga ini berapa taksiran? Kalau taksiran di awal sih, kalau taksiran ini sekitar 100. Untuk bisa jadi kopi dengan perlengkapan yang maksimal ya. Perlengkapan maksimal itu lebih. Jadi perkakas perkopian juga lengkap juga? Lengkap semua. Ini tetap standarnya adalah standar kopi yang memang dijual oleh kopi-kopi yang ada di tempat-tempat tongkrongan kopi. Lalu kita juga ada baristanya di sini, sama aja. Kita tidak menjual kopi instan, tapi memang kopi-kopi. Dan kopi ini kita jual juga berbeda dengan harganya dengan yang lain lah, karena kita pengennya memasyarakat saja. Nah, untuk mendapatkan kopi satu cupnya berapa? Satu cupnya kita diratain semuanya, untuk kita itu 15.000 sekarang. Kenapa? Karena memang tujuannya gimana caranya si komunitas itu bisa merasakan kopi juga semuanya. Tidak hanya komunitas-komunitas yang kopi saja, tapi yang memang tidak suka kopi juga akhirnya bisa mau mencoba. Satu, karena memang harganya rata, semua 15.000. Kedua, memang karena kita stay-nya juga di pinggir jalan lah ya. Di pinggir jalan dengan suasana yang menarik. Lengkap sajian apa aja, Bang? Apanya? Lengkap sajian. Toppingnya banyak. Kita ada toppingnya, ada banana, ada hazelnut, ada karamel, ada gula aren, banyak lagi deh yang lain. Jadi ada makanan ringan juga? Makanan ringan ada samosa, ada bolem, terus banyak yang lainnya yang aneh-aneh mungkin di tempat lain nggak bisa dapet. Tapi kalau di sini dengan harga murah, terus dapet nuansanya juga, suasana yang enak, terus makanannya yang memang tidak ada, kalau menurut saya sih tidak ada di yang lain. Kalkulasi per hari berapa kalau pendapatan? Kalau untuk saat ini merangkak lah ya, tidak bisa kita prediksi untuk saat ini. Cuma oke lah, udah mulai naik lumayan lah ya sekarang. Kopi andalan apa sih? Kopi andalan adalah original yang gula aren itu. Gula aren. Baris bagus. Robusta. Kita robusta di sini. Kopinya dari mana? Dari macam-macam. Kita ngambil ada yang dari Lampung, dari Kuningan, sini banyak. Apapun itu kita olah, kita packaging, ya kan? Kita seduh dan nanti hasilnya itu akan taste-nya nanti. Meskipun kopi-kopinya berbeda. Kalau pengen tahu peringer kopi lewat medsos di mana? Di IG-nya ada, di Pranger Kopi. Pranger Kopi. Disatuin? Ya. Disatuin? Iya, Pranger Kopi. Nanti klik aja di IG-nya Pranger Kopi, itu kita ada di sini. Dengan bapak siapa? Sebi.